What's up basketball fans, balik dengan gue Ki Padilla. Hari ini gue ada game Hales dari pertandingan final Indonesia Basketball Festival. Pertandingannya antara Kota Bandung melawan GSBC. Dan gue seneng banget, excited banget, karena ini pertandingan antar provinsi. Ya, antar provinsi itu biasanya lebih intens dan lebih seru. Dan ini terbukti pertandingan kali ini, karena game ini ditentukan sampai detik-detik terakhir. Jadi satu provinsi Jawa Barat, satu provinsi DKI Jakarta selalu menjadi saingan kuat ya untuk basket. Untuk dari Kota Bandung, gue hanya familiar dengan beberapa nama aja, jujur. Ada DBL All-Star 2019 yaitu Grady Cahyadi dengan jersey nomor 7. Lalu kemarin ini DBL All-Star terbaru yaitu Yosua Nathanael dengan jersey nomor 24, tapi nomor 22 itu badannya gede banget ya. Badannya kayak bodybuilder sih, tapi lompatannya boleh sih. Dia ada satu blok keren banget sih pertanyaan kali ini. And ini Kota Bandung mainnya rapi banget sih, ball movement-nya dia luar biasa banget. Dan ini emang kompak banget sih timnya. Gue rasa mereka udah main bareng cukup lama ya gue rasa. Dari GSBC of course the usual suspect, ada Erna Tanail, ada Jalu-Jalu. In this game was balling, man. He was dominating inside the paint area. Dan kalian lihat lah nanti pertandingannya. Kali pertandingannya seru banget. Dan ini mereka nanti akan bermain lagi kayaknya untuk National Championship yang gue harapkan sih Agustus ya, karena gue nanti baru ada di Indonesia lagi bulan Agustus, semoga bisa meliput untuk National Championship-nya IBF. So that's my hope. So guys, tanpa panjang lebar, please enjoy today's highlight. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and enjoy the highlights guys. Thank you.
Thank you.
Just under 0 third personal foul.